three, two, one, it's jam. Yari-yari, oke bro, kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, di episode kali ini, Heroic Race-nya udah mau habis tuh, sisa sejam lagi nih, jam 42 menit ya. Ini seharian gue belum cek ya, karena gue belum login Dragon City juga nih seharian. Semoga ya gak kebalap ya. Soalnya terakhir tuh gue hampir-hampir kebalap gue. Terakhir kali tuh, beberapa hari yang lalu ya. Makanya tuh gems gue habis tuh. Gems gue habis nih, sisa 2 sekarang. Karena gue terlalu santai ya. Aduh, gue hampir kebalap. Jadi gue langsung gas aja pakai gems dah. Ya, hari-hari. Habis tuh gems gue yang episode sebelumnya seberapa ya? 100 berapa? Lupa gue. Ya pokoknya 100 dah. Oke, sebelum itu gue gacha dulu sekalian nih. Karena gue udah penuhin ininya nih. Apa namanya? Divine Pass-nya ya. Jadi gue dapet legendary naga random ya. Yang telur kuning ini nih. Nah, langsung aja claim. Semoga dapat naga yang belum gue punya gitu. Nah, VIP chest ya. Jangan naga yang udah gue punya. Males banget dapetnya naga yang gue udah punya mulu. Gue keplak pala lu. Mastery Dragon. Astaga. Lagi-lagi dapet yang udah gue punya. Gimana ini? Konoyaro. Oke ini jadi hasil breeding dari episode sebelumnya udah gue ambilin sebenarnya ya. Dan udah gue breeding ulang gitu. Jadi ya sorry banget nggak bisa ngasih lihat hasilnya. Tapi hasilnya bau juga sih, burik ya. Burik juga sih. Burik ke burik sudah gue heads gue iniin gue cepetin gitu. Maka iklan udah pada gue heads soalnya. Ini udah breeding ulang ke berapa kali nggak tahu, lupa gue. Jadi ini terakhir hasilnya tuh dapat si Fallen Angel sama si siapa nih? Woodwood apa gitu ini? Siapa namanya? Redwood ya. Itu hasil breeding ulang tuh. Tapi tuh burik juga kok. Gue buat ini soalnya. Heroic Race. Soalnya kadang kalau Terra gue males banget nunggunya gitu. Gue kan mau santai nih. Nah jadi gue di episode kali ini gue ambil 2 breeding dulu ya. Ini gue gak ada gems buat nyempetin nih. Hasil breeding ulang nih. Lumayan lama tuh dapetnya tuh. Gak tau dapet legendary apa. Kayaknya epic sih itu. Kayaknya udah bakal dapet epic itu. Epic yang udah gue punya ya. Soalnya itu gak ada bacanya weh. Oke ini kasih nama dulu ya. Yang sebelumnya tuh ntar lo. Ini dari Dead Knight Clam sama Gary Fiddle Rizard ya. Intinya sih sama sih, kucing putih ya. Kucing putih. Cuma ini gue ambil yang ini aja deh. Ambil yang punya Dita aja deh. Si Roneko ya. Enggak, dia nulisan make U. Dia typo apa gimana gue gak tahu ya. Siro. Soalnya kalau bahasa Jepangnya kucing tuh neko, pakai o, neko gini nih, siro neko. Tapi dia u, ya udahlah. Tinggal komen aja ya Dit ya. Nih Dit naik lem, coba komen di bawah. Apa benar lu mau gini aja namanya siro neko atau pakai o gitu yang benernya? Tulisan yang benernya sih pakai o ya, siro neko. Tapi terserah dia lah, dia yang ngasih nama. Oke. Jadi untuk next episode gua enggak ada naga jadinya. Ini Heroic Race belum kelar nih. Gue lihat sekarang juga nih. Oh, juara 2 mana? Oh, juara 2 di bawah. Oke. Enggak bisa balap dia. Udah sejam begini. Oke. Menang. Baru lap 13 gue, bayangkan. Karena terlalu santai. Gila. Nyantui banget gitu. Kadang seharian gak main Dragon City gitu. Mager. Untuk Heroic Race gitu. Males bolak-baliknya gue Heroic Race tuh. Dari Ranma Akabane ya. Black Sperm sama Gorilla Ungu. Oke ini dia. Ternyata si Black Spermnya lagi di ini tadi.
lagi diganti skillnya anjay, pantesan aja nggak bisa di breeding, lagi bushy dia. Untung aja gue masih bisa nyepetin loh, nyepetin pakai itu tower 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 kayak begini nih pojok kanan nih, nih pakai tower ini nih pojok kanan nih, Hanzo Tower shorten training. Untung masih bisa dicepetin pakai dia loh, gue nggak ada gem soalnya. Oke next, dari Ryuzaki ya, Moon Empress sama Material Art. Moon Empress, Moon, Moon Empress, sama Martial Art, Mar. Nah, ini kah dia? Ini Martial Art kah? Kok gini ya pakaiannya ya? Bukannya dia pakaian, kayaknya ini skin deh, nggak tahu dah. Dia kah? Yang nggak tahu, ya kayaknya dia sih, Martial Art. Oke, bisa dapat di sini legendarinya. Ada Iron Heart sama Drokonos, Drokonostos, Memextos, Enactos ya. Wah, ada Cyber. Ada Cyber apa namanya? Space Connect, cuma dia enggak kebuka ya. No, ininya baru satu telur soalnya. Oke. Neo, nice, legendaris nih. Feeling gue legendaris sih. Atau epic. Ya, kayaknya legendaris atau epic deh. Oke, jadi untuk next episode namain ini aja nih. Namain heroiknya aja kali ya. Soalnya gue kayaknya menang sih. Kenapa gue yakin gue menang sih? Semoga aja ya. Ini sejam lagi nih, gue pede banget nih. Nih, nih mending kasih nama dia nih, Hack Regen ya. Kasih nama nih, Hack Regen ya. Gue menang heroic race, anjay. Oh iya, skinnya. Gue lihat dulu skinnya gimana. Gue lupa mulu. Padahal kadang kalau naganya burik cuma di skinnya bagus gitu. Wah, ini masih loading lagi. Ini bagus banget, Bro. Tuh. Bandingin namanya biasa sama skinnya. Itu loh. Tapi entah kenapa warnanya agak nabrak sih kalau ini. Nah, kalau di skinnya warnanya agak nabrak gitu. Nah, sedangkan kalau yang biasanya dia tak kenapa nggak nabrak, soalnya ungu sama merah tuh nggak nabrak pokoknya di mata gue tuh. Soalnya kayak sama-sama gelap gitu, jadi nggak nabrak gitu loh. Nah, kalau skinnya bagus sih, mewah gitu, cuma kayak nabrak aja gitu sama ini, sama hijau, sama hijaunya ya. Walaupun hijaunya hijau tua sih, cuma tak kenapa agak terlalu nabrak aja sih. Cuma masih bagus, mewah gitu kelihatannya. Masih oke lah. Oke, ini yang mau si nama ya kayak gini ya. Silakan ya. Ya kalau gua ternyata enggak menang ya, ya udahlah ya. Jadi enggak ada kasih nama. Ya pokoknya gitulah. Lihat aja nanti. Pokoknya silakan kasih nama tuh Hack Regen ya. Ntar gua heads kok. Pas udah kelar sejam kemudian. Oke, saatnya langsung ini. Taruh, ini gacha dulu nih. Gua kira mendaftar apaan, woi. Oke, lihat-lihat naga dari Haritz, dari Zaki Gaming, sama yang terakhir dari Galang Arsaka ya. Oke, si dari Haritz dulu tadi. Lihat Pearl Dragon. Lah, Pearl mah udah punya. Udah lihat gue Pearl. Nah, ini noh. Pearl Dragon mah naga kroco ini kan. Pearl Dragon, Pearl. Gue agak susah ngomong ya. Gini, ini kan Pearl Dragon yang lo maksud. Apa ada lagi ya? Pearl. Iya. Naga kroco no, dia bilang. Naga kroco tapi keren banget. Ini gue udah punya. Tapi kayaknya udah gue jual deh. Iya, karena itu gue karena bu apa cuma C ya kroco ya, gue jual jadinya. Jadi nggak bisa lihat gedenya gimana tuh, malah disuruh beli anjay. Zaki, oke, dari Zaki tadi Black Frost. Sorry banget, jadi gue nggak bisa lihat ini ya. Black Frost mana tuh? Black Fire, Black Frost ini.
Black Frost. Tampilannya oke sih. Nice gayanya ya. Boleh lah. Boleh gaya aura Goku. Wah. Gue suka, lumayan suka juga gue. Cuma auranya gak cocok ya sama ininya. Apa? Sama warnanya. Tapi di situ di elemennya sih cocok ya. Soalnya itu auranya elemen pure, no pink tuh. Elemen pure. Oke. Cuma masih kurang ya. Jadi ya itu biasa aja sih jadinya. Menurut gue biasa aja sih. Oke. Dari Galang tadi City Shark. Inikah City Shark? Mana nih? Pan kocak gini dong. Matanya sih boleh-boleh ya. Gayanya boleh sih, ada efeknya sih. Cuma tak kenapa kurang wah aja gitu. Cuma boleh lah ini. Termasuk boleh lah. Di atasnya biasa aja lah, boleh-boleh lah. Di atasnya biasa saja ada boleh-boleh lah. Boleh-boleh lah. Soalnya dia matanya keren anjir. Matanya keren, bro. Matanya keren anjir. Boleh. Matanya keren. Walaupun bentuknya gitu doang ya. Tapi sedaknya masih di atasnya yang tadi tuh. Yang black apa tadi? Yang sebelumnya. Black Frost ya. Di atasnya Black Frost lah, di atasnya dikit ya. Di atas Black Frost dikit ya. Oke. Itu doang ya? Iya, itu doang, tiga itu doang. Enggak ada yang komen lagi. Ya udahlah. Kalau gitu gue bakal arena ya. Karena Alien Chess disuruh arena, ntar lu ini. Awas sih lu. Alien Chess-nya disuruh arena, bro. Nah, lawannya udah mulai kacau nih. Udah mulai gini nih. Gue udah mulai enggak kuat, bro. Mesti skip. Aduh, tuh. Udah mulai try hard anjir. Masa Alien Chess. Gue mesti naikin trop itunya, apa namanya? Ininya. Lawan Mustafa Bayrak. Wah, dia foto profilnya bocil. Dia masih bocil ternyata. Lawan gue bocil nih, bos. Oke, kita lawan bocil ya. Lawan bocil. Lawan Mustafa. Aduh, ngalangin mulu ininya recordernya. Nah, gua kali satu dulu. Nah, agak nge-lag soalnya. Jadi gua kali satu aja. Sama-sama kritikal nih, bos. 280.000. Nggak guna sih make ginian, make Dio, sumpah dah. Nggak guna. Mending gua make ini, Neptune naik gitu. Damage-nya kritikalnya nggak beda jauh sama serangan biasanya dia. No, malah lebih gede, no. 90.000, bro. Jadi yang nge-carry tuh Neptune Connect sama si ini, si Demon Berserker sama Demon Berserker yang nge-carry. Soalnya rata-rata punya elemen kegelapan, Dio kena counter mulu si Dio. Soalnya kan ada melee gitu, rata-rata pada punya melee sama ini si Dungeon Lord tuh. Rata-rata pada punya itu. Jadi kena counter mulu, kesian si Dio. Jadi gak terlalu guna dia. Padahal damage-nya sih not bad ya. Damage-nya not bad. Cuma dia kena counter mulu. Dan masalahnya, kalau kena counter sama melee sih masih oke lah. Dungeon Lord anjay, kadang-kadang tuh levelnya tinggi banget. Nah, kan ada Elder Core nih. Gue gak mau nih. Dia ada kegelapan juga nih. Tapi bisa sih gue sih. Bisa. Sama Neptune Crack. Soalnya dia si itunya gak pertama ya. Gak pertama. Jadi ini masih bisa. Aduh. Oh iya, gue lupa dia ada down nih. Si kambing ini. Aduh kan, kena counter lagi gue mah. Jelek banget pokoknya. Depan, elemen depannya jelek dia. Untuk di arena ini ya. Si Dio tuh. Elemen depannya jelek dia. Kena counter mulu. Kena counter sama down sama kegelapan, coy. Nah, Neptune naik pokoknya udah yang nge-carry deh. Neptune kenaik, beraksi dah di arena ini. Tiar, iya deh. High score swing.
Mati kau, Hex Scorch Wing. Boom, 168.000. Harusnya one hit tuh tadi. Oke. Okay. Kalau lu yang di awal sih, aduh. Agak wadaw lu level 60 soalnya. Agak wadaw. Maksudnya sih sakit. Sakit banget pasti dia level 60 soalnya nih. Kalau gua taruh Dio di depan juga, aduh, mending gue ntar takutnya. Oke. Sengaja gua taruh di depan tuh si Dio tuh biar nahan badan serangan pertama gitu. Kalau gua taruh Neptune Knight atau Demon Berserker ntar sayang darah gitu. Kalau dia enggak jalan pertama, gitu doang sih. Sayang darah, sayang darah. Tuh kan rata-rata duh, naga ini mulu gitu ketemunya. Elemen down, elemen kegelapan. Jadi Dio tuh kena counter mulu, kesian anjir. Dia kena counter mulu. Ganti dulu lah. Gua skip. No. Ada yang punya Dio nih. High Eaten. Oke, lu ada kegelapan, cuma level 45. Gampang lah, easy. Damage-nya kecil. Apa lu? Damage lu berapa sih? 60.000 doang. Oke, ganti. Jangan deh, cicil dikit deh. Mending cicil dikit aja sama kayak Fat Crunch. Cicil dikit aja. Gak apa-apa. Berapa damage lu lagi? Oke, gua harus tukar. Gak bisa dia. Jangan mati dulu deh. Nah, gua Whirlpool aja. Oh, harusnya gua tukar sama ini aja ya tadi ya. Si Dio ya. Apa sih? Siapa namanya? Lupa gua. High Whisperer. Gue lupa nama dianya. Sial. Demon Kraken. Si Demon Kraken. Iya. Harusnya gue kasih dia aja tuh. Jalan pertama. Lebih baik dia sih. Soalnya gak langsung kena counter. Oke. Halo Dio. Kau kena counter. Sama Demon Berserker gue nih. Iya, lu gak bisa lah counter gue. Oh, bisa sama ini juga ya. Iya, gue lupa ada down si Neptune Knight. Lupa gue kalau lu ada down. Nah, itu dia serangannya serangga, cok. Gue sampai lupa kalau Neptune Knight ada down, anjay.